Nah, sekarang Echa udah ada di tempat makanan yang katanya lagi viral. Makanya, saksikan terus Kuliner Viral hanya di Net TV. Bubur ayam di sini boleh dibilang beda dengan yang lain. Untuk buburnya saja sudah berbumbu dan kental. Jadi, ketika dimakan polos pun sudah lumayan gurih rasanya. Apalagi kalau lengkap dengan aneka toppingnya yang berlimpah. Mulai dari cakwe, daun seledri, bawang goreng, potongan ayam, gak ketinggalan juga empingnya. Sobat, ini nih katanya tempat yang lagi viral. Yuk, masuk yuk. Halo, Bapak, halo. Mbak. Saya tuh kesini mampir karena saya dengar kalau misalnya tempat bubur ini viral, Pak, karena rasanya enak. Terima kasih, aduh, saya yang makasih nih, Pak, dibolehin kesini. Nah, untuk menu-menunya nih, Pak, kan banyak ya, Pak, saya lihat beragam nih. Apa sih, Pak, menu yang paling best seller di sini? Best seller kalau di sini yang bubur super. Jadi ada bubur pakai super. Telur setengah matang, pakai satenya yang bisa dipilih, ada hati ampla, ada hatinya aja, apa usus. Oke, Pak, saya mau pesen dong, Pak, si bubur super yang paling best seller ya, Pak. Oke, ya. Nah, tapi sebelum siap, saya cobain, nanti saya boleh dong, Pak, lihat-lihat ke dapur, bantu-bantu boleh, apa boleh, gitu. Silakan, boleh, silakan, ya, Pak? Iya, silakan. Oke, Sobat Kuliner, sebelum kita cicipin, kita bantuin dulu ke dapur. Ayo. Oke, Pak, kita ambil buburnya dulu ya. Satu porsi, satu centong. Wow. Nanti ditambah topping-toppingnya, kita akan sudah penuh. Oke. Cakwe, oke. Okay. Kita taruh. Oke, okay, Sobat Kuliner. Buburnya udah jadi, udah siap kita santap. Yuk, langsung kita makan sekarang. Yuhuu, Sobat Kuliner. Lihat ini udah ada bubur ayam super. Toppingnya melimpah banget, Sobat. Wow, wow, wow. Terus ada telur setengah mateng. Aduh, enak banget nih. Terus masih ada juga dong, kita dikasih sate. Tuh, sate ati ampelanya menggoda banget, Sobat. Dan ada kerupuk-kerupuk juga nih, ada emping-empingan. Langsung aja lah, Sobat, ya, tanpa basa-basi kita cobain langsung si buburnya. Tuh, Sobat, lihat ya, bubur pakai ayam, pakai cakwe, bawang goreng. Mari makan. Wow, buburnya padat ya, Sobat. Jadi teksturnya tuh padat, nggak cair, rasanya gurih, asinnya dapet. Terus si daging-dagingnya ini, Sobat, tuh ini juga padat tapi tetap gampang dikunyahnya. Jadi nggak alot sama sekali. Cakwe-nya juga enak, nggak terlalu asin. Kita makan lagi. Enak banget, layak viral. Oke, Sobat. Sekarang kita beralih ke si telur setengah matangnya ya. Kayak apa ya rasanya telur setengah mateng di tempat bubur ini? Ayo kita cobain. Ini telur ayam kampung. Walaupun setengah mateng, biasanya kalau telur setengah mateng tuh masih ada rasa amis-amisnya ya, Sobat. Tapi ini enggak sama sekali. Terus bagian kuningnya juga creamy banget, Sobat Kuliner. Enak banget.
kita lanjut lagi ke sate ati ampelannya sobat kuliner ya. Sate ampelannya empuk dalamnya, luarnya padat tapi dalamnya tuh gampang banget digigit, gampang banget ditelan. Sekarang kita akan makan si sate ampelannya ini pakai buburnya. Kita campur ya sobat. Mantep banget nih sobat, buburnya pakai topping daging ati ampela lurus setengah mateng, apalagi yang diraguin, bubur ini layak viral. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral cuma di sini, kuliner layak viral. Sobat kuliner, lihat bubur satu porsi habis, sate dua tusuk, kerupuk juga udah dimakan. Aduh, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena bubur ayam ini enak dan layak viral. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral cuma di sini nih, kuliner layak viral. Permisi Bapak, ya. Waduh udah ada yang habis aja nih buburnya sobat kuliner. Pak, ini udah sering gak makan bubur di sini Pak? Sering sih. Sering ya? Ya bisa seminggu 2-3 kali lah. Waduh, seminggu sampai 3 kali loh sobat. Berarti Bapaknya tahu dong, kalau kita minta nih Pak penilaian, bubur ayamnya 1-10, berapa nih Pak buburnya? 9,4. 9,4, waduh Bapaknya berapa? 9. Berarti bubur ayam ini layak viral dong Pak? Viral lah. Layak viral. Nah kalau gitu boleh dong Pak, kita sama-sama ngomong nih ke sobat kuliner. Saksikan kuliner viral hanya di Net TV. Nanti saya hitung dulu ya Pak ya. 1, 2, 3. Saksikan kuliner viral hanya di Net TV. Bapak, Mbak, ya, aduh saya barusan makan itu sih. Bubur ayam supernya enak banget. Terima sobat. Makasih Kak ya. Ini buburnya memang layak viral Pak. Aduh, sobat kuliner pokoknya harus kesini. Nah Pak, Mbak, karena ini buburnya enak dan layak viral, saya mau izin tempel stiker nih. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Silakan Mbak. Yuk silakan. Kita tempel sobat. Sobat, stiker sudah tertempel, berarti tempat bubur ini layak viral. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral, cuma di sini kuliner layak viral. Masih di sekitaran Jalan Pesanggrahan, Jakarta Barat. Satu lagi makanan yang juga viral, pecel pincuk dengan peyek patah hati. Apa sih maksudnya? Penasaran kan? Makanya saksikan terus kuliner viral.